Suka duka, perjuangan guru Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Desert, gurun pasir, banyak kita temukan di daerah Timur Tengah, salah satunya di Israel. Kalau melihat gurun pasir begini, pasti kita mikir, kering sekali ya, bisa hidup nggak di sana? Gersang, panas, kering, haus. Tapi tahu nggak? Israel berhasil menaklukkan gurun ini dengan teknologi di bidang pertanian. Dan luar biasanya, hasil pertanian dari gurun ini jadi tambang emas baru bagi seluruh penduduk Israel. Ini membuktikan kalau sebenarnya semua tempat di muka bumi ini bisa dikelola dengan baik. Ini menjadi satu motivasi bagi Richie Mboro, staf lapangan Tangan Pengharapan yang selama bertahun-tahun bertugas membantu masyarakat pedalaman untuk bisa belajar mengolah tanah di daerah-daerah gersang. Sehari-hari, Richie memimpin pusat pelatihan Live Training Center di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tahun 2016, Tangan Pengharapan mendirikan pusat pelatihan masyarakat yang disebut Live Training Center, terletak di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang. Di pusat pelatihan ini, Richie memimpin pelatihan pertanian dengan mendatangkan perwakilan dari tiap-tiap desa atau dusun yang ada di wilayah Pulau Timor NTT. Mulai dari Kabupaten Timor Tengah Selatan hingga ke Kabupaten Timor Tengah Utara. Di pusat pelatihan ini, terdapat kebun wisata, di mana seluruh peserta selama satu minggu akan dilatih mulai dari teori hingga praktek dalam mengelola lahan, cara mengelola air untuk irigasi, sampai bagaimana memasarkan hasil tani. Kalau selama ini ada beberapa materi, yaitu secara umum itu ada perairan, ada pertanian, ada peternakan, dan ada tambahan lagi. Itu secara umum. Tetapi nanti setiap materi kayak pertanian itu akan dijabarkan, perairan pun dijabarkan lagi, ada beberapa materi yang akan diikuti, maupun peternakan pun seperti itu. Jadi intinya setiap materi atau setiap ini proyek yang kita ajarkan ke petani itu, yang paling pertama itu kita lihat bahwa proyek itu mudah dikerjakan. Yang kedua, proyek itu mudah didapatkan dan biayanya pun tidak terlalu mahal, karena sasaran kita itu petani-petani atau masyarakat yang baru pemula, artinya masyarakat yang baru mau berusaha. Jadi kalau teknologi yang kita perkenalkan itu membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan alat-alat yang canggih, itu kan mereka tidak bisa jangkau. Jadi yang kita utamakan itu yang sederhana tetapi bisa bermanfaat itu. Antusiasnya untuk berkecimpung di bidang pemberdayaan masyarakat bukan tanpa alasan. Ada mimpi yang membuat pria kelahiran Pulau Rote ini setiap hari begitu antusias untuk keluar rumah dan mengunjungi daerah-daerah dan rumah-rumah penduduk yang pernah mengikuti training pertanian di Kupang, baik yang rumahnya dekat maupun yang jauh, untuk mendampingi mereka mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di Live Training Center Kupang. Generasi sekarang itu fokusnya yaitu hanya untuk mencerdaskan anak lewat pendidikan. Dan mereka lupa bahwa di daerah pedalaman Indonesia hampir 100% itu hidupnya dari petani sama peternak. Jadi anak-anak itu kebanyakan dididiknya itu hanya tentang belajar menjadi orang yang pintar. Sedangkan lupa bahwa sebenarnya yang perlu, walaupun pintar, perlu mereka kembangkan adalah meneruskan apa yang telah orang tua lakukan, sehingga memperbarui lah, sehingga dulu kayak sistem pertanian yang sederhana dia menjadi pertanian yang modern, pertanian yang dulunya membutuhkan tenaga yang banyak
dia berubah. Jadi pertanian yang menggunakan teknologi yang tidak membutuhkan banyak tenaga, tetapi hasilnya sangat maksimal. Banyak masyarakat yang sudah berhasil dan berubah kehidupannya dengan teknik-teknik pertanian dan peternakan yang dibagikan Richie bersama timnya. Salah satu peserta Life Training Center tahap 5, Domingus Manu, dari Desa Nunuk Niti, Kecamatan Vautmolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, melakukan apa yang sudah dipelajarinya pada Life Training Center tahap 5 yang dilaksanakan bulan April tahun 2017 lalu. Jadi setelah saya mengikuti itu, dia lebih bagus daripada kita tanam jagung kalau di kami punya daerah, Pak. Karena tanam jagung itu setiap tahun itu satu kali tanam. Nah kalau untuk saya, setelah saya ikut ini, kan sayur itu dia penghasilan tiap hari, Pak. Jadi kita baru tiga bulan lebih. Itu sayur putih, paha ayam itu sekitar sudah dapat 400.000 lebih. Jadi sekarang sementara kita ada tanam tambah sayur kecil untuk tahan ini, kalau sudah besar jelas ini ada 1.000 pohon lebih. Hama yang tanaman di bawah pohon di sebelah sini, di sini juga terkena. Tapi waktu ikut pelatihan itu dong ada berikan ilmu pestisida organik. Itu yang daun pepaya, daun sirsak itu sementara kita ada bikin kok satu minggu semprot dua kali. Kita pun luas lokasi ini, Pak, sekitar ya 10 are saja. Tiga bulan berikutnya berarti kita sudah masuk di ini kumbang, ini tomat juga, lalu cabainya lain juga, buah sudah besar. Jadi kemungkinan dia pun hasil sedikit-sedikit juga, kami jelas pasti ada. Dan buat saya punya desa juga, hanya satu kali kerja tapi masyarakat mau ikut kerja. Dong minta saya supaya dia dompung lokasi semua, supaya bantu tata. Baru ini tahun saya kerja di sini, dong heran. Kan saya tidak biasa tanam sayur, saya tiap tahun itu tanam saja. Kan kita di Nunuk Niti ini, Pak, air di sebelah menyebelah ini air full semua, hanya untuk pengalaman tanam ini belum. Baru ini tahun saya kerja di sini, dong heran. Kan saya tidak biasa tanam sayur, saya tiap tahun itu tanam saja. Ya, saya bersyukur karena tangan arah pengharapan ini bantu kami dan langsung di lokasi untuk ini bantu kami untuk perawatan, bagaimana cara menanam, cara semprot, cara tata lahan itu bagaimana. Kami bersyukur pada tangan pengharapan. Beberapa petani yang sudah menerapkan hasil pelatihannya juga mengalami perubahan dalam perekonomian keluarga. Esrom Maikase, seorang petani dari Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Timor Tengah Selatan, NTT, menjadi peserta pelatihan Batch 10 tahun 2017 di Life Training Center Tangan Pengharapan di Kupang, NTT. Waktu itu tahun 2017 kami ikut pelatihan di Kupang itu. Waktu itu kan saya kerja biasa-biasa. Tapi ketika yang saya ikut pelatihan di Kupang, pulang datang, mulai tahun 2018 itu saya mulai kerja sedikit. Tapi sebentar ada pun hasil. Jadi sementara itu saya jadikan satu bukti ada. Bersama saudaranya, dia menanam sayur kol sebanyak 2.000 pohon di lahan belakang rumahnya, yang diolah persis seperti yang dipelajarinya di Life Training Center. Hasil panen inilah yang menjadi bukti nyata keberhasilan Esrom di desanya. Nah, dari 2.000 pohon kol ini, menghasilkan uang yang begitu lumayan banyak. Waktu itu dapat sekitar 3-4 juta untuk satu kali panen. Yaitu kan kol itu 3 bulan lebih untuk panennya. Dari hasil itu, ternyata tetangganya atau saudaranya itu ada yang lihat. Hasil demi hasil diperoleh oleh Esrom dan diikuti oleh saudaranya. Dia mulai berinvestasi dengan membeli sapi. Lalu di musim panen berikutnya dia berhasil membeli sepeda motor yang digunakannya untuk mobilitas dan distribusi. Saya merasa bangga, Pak.
ketika saya ikut pelatihan ini, saya tidak mimpi bahwa nanti saya ada beli motor atau mobil listrik. Saya tidak bermimpi. Tapi ketika saya ikut pelatihan di yayasan ini, pulang datang, saya langsung kerja, dia punya hasil tahap pertama yang saya beli satu. Tahap kedua, saya langsung beli motor. 2019 ini saya langsung beli motor. Dan itu juga itu karena pendampingan dari yayasan. Melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat di Life Training Center Kupang, Esrom telah membuktikan bahwa di tanah timur yang berbatu sekalipun, tidak ada alasan untuk menyerah. Bahkan bisa menghasilkan hasil alam yang begitu baik dan mengubah hidupnya serta keluarganya. Menyikapi misi Tangan Pengharapan dalam melahirkan 1000 pemimpin untuk bangsa Indonesia, maka Tangan Pengharapan akan membangun 10 sekolah berasrama. Di setiap sekolah berasrama ada 100 anak berprestasi yang diseleksi dari setiap senter Tangan Pengharapan yang akan dibentuk menjadi pemimpin. Di sekolah berasrama ini, anak-anak juga akan diajarkan bagaimana secara maksimal mampu mengelola dan memanfaatkan lahan serta sumber daya alam untuk menghasilkan pertanian yang maksimal. Bukan hanya sekedar teori saja. Jadi khususnya sekolah berasrama yang di Kupang, itu sistem pendidikannya, sistemnya yang pertama kita tahu bahwa menciptakan setiap lokasi itu ciptakan 1100 pemimpin. Nah, itu utama. Tapi di balik itu ada satu pelajaran yang tanpa sadar kita berikan ke anak-anak, yaitu dari pertanian, peternakan, sama perikanan. Caranya kita tidak langsung, ayo mari, nanti kalian belajar begini-begini, tidak. Tetapi bagaimana merespon minat dari anak-anak itu, sehingga dia langsung tertarik sendiri tanpa kita harus dorong. Gitu. Buktinya sekarang, anak-anak sekarang di Kupang, itu dulu waktu mereka datang itu mereka selalu memandang bahwa pertanian itu merupakan suatu profesi yang sangat sangat tidak bagus atau sangat rendah lah. Tapi dengan adanya mereka mengikuti setiap kegiatan atau sistem metode-metode pertanian kita kembangkan di asrama, justru minat mereka itu naik. Dan mereka sekarang kalau duduk cerita lepasi, mereka sudah mulai bermimpi bagaimana kalau suatu saat dia menjadi seorang pemimpin, dia kembali ke daerah, dia ingin membangun daerahnya di bidang pertanian sesuai apa yang telah dia belajar. Dari bumi kita dicipta. Dari bumi juga semua tersedia. Tiada alasan untuk gagal dan ragu. Karena bumi adalah sahabat karibku. Life Training Center Tangan Pengharapan. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.